Yo, halo semuanya, selamat datang di series review add-on ya. Dan di video hari ini aku bakalan mencoba review add-on spesial Ramadan ya. Dan okay, tanpa banyak basa-basi ya, kita langsung ke gamenya aja. Okay, let's go. Tuh, di sini sebenarnya add-onnya itu support cuman di 1.20.60 ya, adalah apa namanya di keterangannya. Cuman di sini aku pakai di 1.20.72 ya. Tapi ya di sini mungkin kayaknya masih support ya. Dan di sini ada masjid, ada toko baju juga ya. Oke, ini dia untuk toko baju. Wah, kenapa nih guys? Gak bisa di spawn ya? Build. Nah, ini di. Oke, kita udah ada di dalam toko bajunya, coy. Buset. Ini toko baju perempuan apa laki-laki? Laki-laki ya. Loh. Oh, ini tempat ganti baju. Oke. Kita keluar dulu guys. Kita spawn dulu semua ini ya, semua toko bajunya nih. Ini untuk toko perempuan berarti ini. Waduh, kejepit guys. Oke, nggak nabrak ya untungnya. Oh, kok toko bajunya kayak bagusan yang ini guys. Wah, curang sih ini, pilih kasih. Oke, di sini untuk perempuan ya, karena di sini ada hijab juga. Bagus sih ini, bagus. Terus kita bakalan spawn masjidnya guys. Di sebelah sini aja kayaknya. Kita klik build dan boom. Wow, nge-lag ga? Iya guys, nge-lag guys. Nah, ini dia untuk masjidnya guys, sudah terbuild secara otomatis. Wah, gede guys ya. Tokonya kehalang guys. Oke. Kepotong guys tokonya, anjir, kasihan banget cok. Aku nggak expect bakalan segede ini guys masjidnya. Oke, di luar sini ada dua toko ya. Di sini ada lampu klap klipnya juga, dan kita bisa beli sesuatu minuman ya ini. Dengan harga di koin gitu ya, gold coin. Terus di sebelah sini ada toko makanan. Ini siapa ini? Eh? Bro, lu nggak ikut jualan jangan di sini, kocak lah, tembus. Tembus dia, cok. Kayak di sini makanan ya, di sini ada apa ini? Ada kebab. Ada nasi kuning juga. Oke guys, di sini masyarakatnya sedang ada yang mengaji, guys. Masya Allah, brother. Mantap, guys. Wah, gila keren banget, aku suka ini sih, sumpah. Halo, Pak. Apakah kita bisa bicara? Oh, nggak bisa ya, cuma doang. Pak Ustad lagi baca Quran ya? Lagi baca surat apa, Pak Ustad? Al-Baqarah juga ya? Oh iya, ini spesial Ramadan kan di Al-Baqarah ya. Apakah kita bisa duduk di sini, guys? Seperti... nggak bisa kayaknya. Oh my God. Keren banget loh, guys. Oke, guys. Ini sebenarnya sebuah kesalahan ya, karena di sini aku masuk masjid tanpa wudhu ya. Kita bakalan wudhu dulu, coy. Sini aku bakalan beli baju dulu ya. Kita bakalan coba beli baju ke toko baju laki-laki ya. Di sini aku pengen baju yang mana ya? Oh, di sini uang butuh uang 15 uang ya. Bentar, guys. Oke, guys, ini dia ya. Aku udah punya uang hasil ini ya guys ya, hasil kerja guys. Jadi di sini aku bakal mencoba beli bajunya ya. Di sini untuk bajunya apakah pilih yang hitam atau yang putih guys? Aku sih pilih yang putih aja lah ya. Jarang banget aku kalau ke masjid pakai baju hitam. Mantap guys. Di sini untuk bajunya sudah ya. Ini untuk baju apa ini? Untuk baju koko ya ini. Coba aku pengen beli baju koko. Kita pilih baju warna putih. Ada dua pilihannya, coy. Ini juga nih. Coba ya, kita borong toko bajunya, guys. Oh my God, keren banget loh, guys. Coba celananya bisa gak sih? Masa kita ini doang sih? Celananya aku biasanya warna hitam. Atau paling enggak sarung dah. Oh, gila, keren. Ini ya, sarung ini ya guys ya. Oke, ini dia sarung. Aku suka sarung warna hitam juga. Coba kalau kita pakai sarung.
Bentar guys, bentar guys. Oh, ini nih. Kita butuh peci ya. Pecinya yang ini aja guys. Biar terlihat seperti orang yang apa ya, berilmu. Bajunya berarti harusnya yang ini tuh. Tuh, kan kayak gini guys, bentar ya. Kita coba keluar dulu. Udah ganteng belum guys punyaku? Gila sih. Wah, tapi tembus ya baju kayak gini. Mungkin aku pakai baju kaos aja apa ya? Pakai sarung. Keren. Keren banget, coy. Wah, gila sih, aku suka banget sih sama mod ini, guys. Oke, guys, di sini karena udah sore ya. Aku mungkin bakalan wudhu terlebih dahulu. Di mana ya tempat wudhunya? Sebelah sini ya. Oke, ini dia ya tempat wudhunya. Loh, hancur. Waduh, maaf. Oke, ini dia ya. Kita wudhu terlebih dahulu, guys. Oke, sudah selesai ya. Di sini aku sudah selesai wudhu. Kita saatnya ke sebelah sini. Masuk ke masjid ya. Oke, ini dia, kita sudah memasuki masjid ya. Aku nggak tahu ini waktu maghribnya kapan. Apakah udah lewat? Udah lewat. Mungkin kita nunggu Isya. Oh ya, aku belum berbuka ya guys ya di sini. Kita bakalan coba berbuka terlebih dahulu ya, karena tadi itu maghrib udah terlewat ya. Mungkin aku akan minum aja ya. Minum apa ini? Minuman apa nih guys? Coklat. Ini aja guys. Oke, kita udah minum, sudah berbuka ya guys ya. Oh ya, aku penasaran sama bedugnya ini guys. Izin untuk memakai bedug ya Pak. Gila keren banget. Weh, malah hancur. Oke, ada bapak tukang bersih-bersih ya, rajin banget ya Pak. Di sini udah waktunya sholat nampaknya ya. Oke, ini dia untuk ruku. Oke, mereka sujud. Oh, cuma satu rakaat ya? Ya mungkin karena animasi kayak gini juga nggak simpel ya. Sudah bubar, oke. Oke guys, itu dia ya. Ini untuk bagian laki-laki, di sebelah sini untuk bagian perempuan, dan udah ada isinya juga ya. Jadi komplit banget di sini dan aku suka banget ya. Oke guys, di sini aku nggak bisa banyak review ya, karena menurutku ini udah lumayan perfect banget. Dimulai dari adanya apa namanya, NPC-NPC yang punya job masing-masing ya, kayak ustadz, tukang bersih-bersih, tukang drum, tukang jualan makanan juga gitu kan, yang bisa mengaji juga. Ini keren banget sih. Dan bahkan ada yang jualan baju juga ya. Dan yep, di sini buat kalian yang pengen support kreatornya, kalian support aja, bisa kalian subscribe channelnya ya, nanti aku sediain di layar video ini. Tapi ya itu dia ya guys ya, dan ini tuh keren banget sih menurutku. Dan yep, thank you banget buat kalian yang udah nonton ya. Kita ketemu lagi di review add-on lainnya. Bye.